Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ikutin kegiatan gue hari ini yuk dan simak videonya sampai selesai. Video kali ini gue lagi potongin bawang putih dan bawang bombay buat gue masak slice teriyaki. Ya, itu adalah menu favoritnya suami gue. Gue tuh kurang suka daging, soalnya kalau makan daging itu gigi kayak sakit, kayak gak kuat ngunyah lama-lama, nggak tahu kenapa. Buat gue ini tuh menu andalan paling simple banget, soalnya dia cuma bawang putih, bawang bombay aja, terus garam sama kaldu ditumis, terus juga dagingnya juga gak perlu dicuci juga kan, jadi cuma tinggal dimarinet aja ya sebentar, terus langsung dimasak deh. Simple banget, gak perlu lama, ini tuh gak ada 20 menit juga udah jadi masaknya. Apalagi kalau misalnya menu sahur terus kayak kalian kepepet gitu, coba deh kalian buat kayak gini tuh sumpah gak bakal bikin makan waktu banget buat masak sahur. Oh ya, sambil nemenin gue masak, gue mau cerita. Jadi tuh gue anaknya kan emang gak suka keluar rumah atau yang banyak ngobrol gitu kan. Suka sih sebenarnya ngobrol, tapi ya yang menurut gue penting aja, bukannya yang gak penting. Dan gue tuh gak pernah keluar rumah sampai ada omongan yang gue dengar, emang gak bosan di dalam rumah, emang gak ini gak itu, terus emang masalah banget ya buat dia gitu, buat mereka lebih baik gue di dalam rumah kan. Dan gue juga di dalam rumah juga ada kegiatan, yang bukannya gue cuma leha-leha doang di dalam rumah. Dan toh keluarga gue juga tahu dari zaman gue sekolah sampai zaman gue kerja, kuliah, dan sampai gue nikah, ya emang gue kayak gini, senengnya di dalam rumah. Apalagi sebelum nikah, gue tuh cuma di dalam kamar aja, bahkan keluar kamar tuh cuma kayak buat makan, mandi, atau ngobrol sebentar doang sama ibu, sama ade, atau kencing lah siapapun. Nggak yang lama gitu, kalau penting doang baru gue turun ngobrol. Kalian ada yang kayak gue gitu gak sih, yang suka diomongin orang gak pernah keluar rumah atau ngobrol atau apalah? Kan maksudnya ya beda ya zamannya dia, zamannya sekarang. Walaupun kita cuma di dalam rumah, tapi kan kita ada kegiatan gitu, bukannya kita harus berkegiatan di luar rumah. Kadang gue jadi gak habis pikir sama orang-orang yang suka ngobrol, ngomongin orang, maksudnya yang apalagi yang gak sesuai sama faktanya, terus suka ngelebih-ngelebihin. Apa sih kayak gitu, gunanya apaan? Padahal lagi bulan puasa loh kayak gini, tapi masih aja ada yang suka ngomong kayak gitu. Gue jadi emosi, tapi mau emosi gimana, karena orang tua, gue nggak bisa ngebalesnya, jadi gue diam. Jadi ya udah deh, terserah mereka mau gimana, yang penting gue nggak ngebales mereka, biar Allah aja yang ngebales. Betul atau betul? Betul. Lanjut ke video. Ini gue lagi siap-siap karena adek gue bontot minta anterin beli aki sama beli takjil. Tumben banget nih bocah minta anterin, biasanya suka ada maunya gitu deh. Tumben-tumbenan banget juga. Alhamdulillahnya juga cuacanya cerah. Ini gue jalan turun mau jemput dia, tapi jemputnya jalan kaki. Yang penasaran bisa ikutin gue, ayo turun ke bawah. Ini dia si kucing yang suka ngambilin anak bulu gue, si Ica. Anaknya mirip dia itu yang ditangkap. Nah ini dia tuh rumah nyokap gue, jadi coba di bawah doang, beda berapa rumah. Ini
gue langsung mau pergi sama dia jalan. Lihat aja langit cerah banget ya kan. Di sini tuh gue mau jalan beli es teler. Itu tempat es teler biasa gue beli. Terus gue pulang karena udah beli akinya. Nyampe rumah, udah rasanya aus banget dan panas banget di luar. Setelah kemanasan, gue mandi, terus gue mau me time bareng Scarlett. Kali ini gue bakal battle nih body lotion dari Scarlett yang varian freshy dan romansa. Pertama kali gue pakai Scarlett itu yang awal itu yang romansa, wanginya itu sweet banget. Gue tuh suka banget sama si romansa ini awal kali pertama kali muncul. Gue udah jatuh cinta banget sama si produk Scarlett ini. Terus juga untuk hasil yang cerah kalian bisa gunakan setiap hari. Dan kalian juga bisa pakai dengan shower scrubnya dan body scrubnya. Dan wanginya itu the best banget sih yang pertama romansa ini. Dan kalian bisa lihat hasilnya lebih cerah banget kan sebelum dan sesudah dipakai di tangan gue. Gimana nih, kalian harus coba deh battle-annya. Next gue pakai varian freshy. Ya freshy ini wanginya benar-benar fresh banget sesuai dengan nama variannya. Gue juga suka banget. Apalagi kalau kayak misalnya kayak kita habis panas-panasan, terus ini tuh wanginya bikin seger gitu loh. Wanginya the best banget juga. Gue suka banget sih sama ini. Di sini kalian bisa lihat tekstur dari body lotion Scarlett. Ini enggak kental dan enggak cair juga. Pokoknya di apply di kulit kita juga dia enggak lengket. Dan si lotion ini tuh aman banget buat busui, buat ibu hamil dan semua jenis kulit, pokoknya aman banget. Dan kalian bisa order di WhatsApp, Line dan Shopee Mall. Pokoknya di Shopee itu sering banget promonya, jadi kalian yang mau order just order. Pokoknya dari dua varian freshy dan romansa ini kalian bisa cobain dengan varian lainnya. Pewanginya enak-enak dan seger-seger loh. Sekian video gue akhirin. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Ditunggu video baru dari gue. Bye-bye.